masuk. Bang keliling. Bayar. Aduh bang, maaf ya. Aku lagi kontraksi nih. Aduh besok aja ya besok. Besok di dua kali besok. Kasian Atli kontraksi. Iya minggu besok dua kali. Minggu besok. Udah. Kamu menyelamatkan mama, nak. Kan uangnya habis habis belanja. Pusing jadinya. Bang, Bang Keliling. Saudaranya aja deh. Bu, bayar bang bu. Bu, bayar bang. Gak ada. Si ibunya lagi keluar. Ini mah saudaranya. Saudaranya. Emang si ibunya kemana? Si ibunya ke pasar. Nanti aja. Saat pingin pencairan aja nelpon mulu. Pas ditagi mah syukur. Ya deh bu, maaf. Gak bakal ngambil uang itu lagi. Oh setelah kamu sekali-sekali lagi kayak gitu ya? Iya, tapi bilangin ke bapak ya, jangan marahin. Budung ya? Iya, dimarahin juga karena kamu salah. Iya, maaf lah juga bang. Udah mandi sana. Ya habis mandi mau main ya bu ya. Udah sana, cepet sana. Ya ampun, pusing banget. Ternyata tidak semudah itu mendidik anak. Aku nyesel sama melawan sama orang tua aku dulu. Sedih aku, nyesel aku ngambil uang ibu malah buat biaya lahiran katanya. Gimana ya, nyesel aku ngikutin gaya hidup. Aku kan dari keluarga gak mampu, aku harus berubah jadi anak baru. Harus bisa bahagiain ibu sama ayah. Harus bahagiain ibu dan ayah. Tidak ajin. Akhirnya kenaikan kelas. Wah pasti naik nih. Aduh, udah naik kelas lagi. Gimana bilangnya ke ibu sama bapak? Nyesel jadi anak nakal, suka bolos. Sekarang gak naik kelas. Kasihan sama ibu yang biayain aku sekolah. Aku bilang jujur aja deh sama ibu sama bapak. Kalau gak naik kelas, dia pada bohong lagi. Mau gimana lagi? Bapak, ibu, Dudung gak naik kelas. Masya Allah, masih Dudung gak naik sekolah lagi.
Dung, makannya kamu harus jadi rajin tahun depan. Harus jadi anak baik. Kalau kasihan sama ibu sama bapak, kamu harus berubah, jangan nakal. Maafin Dudung ya. Kayaknya ini mau melahirkan sekarang deh.